Sekali lagi, Robby. Ada ini juga. Sahabat Pena, ini adalah bagian dari persiapan kita buat gala live show pertama X Factor, which is tonight, dan ini tayangnya akan besok. Jadi Alan akan stripping, dia ngeditnya cepet-cepet. So persiapan aku hari ini yang pasti aku mau potong rambut, terus nanti juga kita akan fitting baju dari Roof Air karena kita pakai jasnya dari Roof Air, potong rambut juga dari Roof Air. Nah, kira-kira jagoan kamu di X Factor Indonesia malam ini bertahan gak ya? Atau jangan-jangan gak ada eliminasi? Well, we'll see. Yaudah, aku siap-siap dulu sekarang mau rapin rambut sambil meeting sama anak-anak tuh ya di Roof Air. So, jam makan siang, jangan lupa makan siang. Aku potong rambut dulu, guys. Selesai meeting. Aku tuh emang suka banget kue ulang tahun. Alhamdulillah balikan ulang tahun sama Neng, jadi aku dapat kebagian. Sebenarnya ini setengah jam menuju callingannya X Factor. Tapi abang masih di sini, masih chill dulu. Karena baru selesai meeting. Dan tadi makananku bau minyak tanah. Mimi udah nyobain belum? Enggak. Coba deh. Sebenarnya ini jangan kelihatan, aku kan diet, menu diet gitu guys. Terus rasa minyak tanah. Cobain pakai lidah. Ya kan? Iya. Ya kan? Brandnya jangan kelihatan. Iya. Ya kan? Aku nggak bohong kan, aku tuh nggak pilih-pilih makan. Kalian tahu kan aku suka makan di warung tenda gitu. Tapi kok udah rasanya kayak rasa minyak tanah gitu. Ya kan, Mem? Tuh, aku nggak buat-buat. Jadi aku makan ke ulang tahun aja. Ini Mehmet namanya. Mehmet itu... Mehmet abang pungut dari Bali. Dia kemarin tuh lagi nongkrong di pinggir Balijo. Waduh, Balijo. Enggak ya, Met. Waduh. Tapi Mehmet mau meninggalkan Abang. Ya, enggak dong. Ya gitu. Mau mobil aja? Mobil aja. Ya. Udah, kita siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rambut sudah selesai, baju sudah siap. Saatnya kita ke X Factor Indonesia. Bismillah. Aduh, deg-degan. Ini gala live show pertama, guys. Karena aku menanti malam ini atau hari ini tuh sudah 6 tahun lebih. It's finally coming to me in my life. Jadi aku deg-degan, pagi ini macet. Bedanya biasanya kan gala live show itu jam 9 malam. Sekarang kan kita maghrib nih jam 6. Mulai gala live show. Jadi aku agak mulus-mulus gimana. Ntar lagi udah mau nyampe RCTI. Doain ya. Katanya sih di pintu masuk RCTI ada... itu ada apa namanya poster aku gede, nanti kita lihat. Excited lagi buat partai ya? Bukan partai lagi, bukan partai. Kalau partai punya Pak Haritanu Perindo kita lagi. Iya, aku sisi jadi pejabat udah biasa, ntar pas jadi pejabat tuh udah banyak. Aku nggak usah deh, aku jadi pengusaha aja dah. Kita tunggu lihat nanti ya, setelah kita nyampe RCTI. Let's go, guys. Kita baru turun mobil, jadi baliho apa sih namanya, Len? Ini kita lagi dipasang juga X Factor. Kita ke depan lewat sini. Awas, Len, motor. Terus ada muka abangnya nggak ya? Itu ada Telca, ada Ariel, Mas Anang, Bang Judika. And that's me. Woo. Mari kita foto. There you go. Mirip ya. Awas, Lan. Mirip ya. So it's every single step Senin. Terus ini pakai jasnya Roof Air. Sekarang kita kesana ke RCTI Plus karena studionya di sana. Live-nya jam 6. So inilah MNC Studio, guys. Ada GTV, MNC Pictures, ada MNC TV, dan juga
GTV. Sini aja kita. Alright, so jangan lupa saksikan terus X Factor Indonesia setiap Senin jam 6 sore hanya di RCTI. Kita balik ke mobil lagi yuk, panas! Akhirnya ketemu lagi. Setelah sekian lama guys, Bibi is back. She's back. Dan ini jujurnya tadi abang ngejalan ya, pas udah macet itu gua mules banget, Bi. Ini gara live show lah, nervous lah. New chapter. I have a surprise for you. What is it? We find out that. Aduh, oke. Okay. Bibi katanya kasih kejutan buat abang. Kan abang ulang tahunnya masih lama, 25 Juli. Kan nggak cuma birthday, you deserve so much. Aww, kamu mau ngasih aku tete baru ya? Setelah abang kehilangan sebagian teteku, kamu mau ngasih aku tete baru? Ya udah deh, abang masuk ya. Yang briefing abang itu kan? Ya, nanti ya. Sampai selesai kan? Sampai malam final kan? Aman gue. Udah abang masuk ya, Bi? Nanda mana? Aduh. Gue mulus. Kenapa? Kok kenapa? Lanjut. Gue mulus. Nanda. Bareng sama Jojo. Ya wajar lah gue mulus dan. Gila lu nih kayak. Halo Pak. Welcome to. Rambutnya bagus nih gini diapain? Apanya? Rambut Dendy bagus ya guys hari ini. So this is our ya. Yeah? Somebody calling me. Hai Buba. Hai Bubu. Sehat. Hai kakek Ma. Sehat Bubu. Mama, teteh makan. Udah agak hilang dikit aja tetehnya. Ya Bubu. Ya. Aduh. Wah, ada Bunda Maya. Ada Bunda Maya, guys. So this is our room. Oh my god. Wow. Oh, to the warm heart soul. Oh, Bibi, sweet banget. Bibi, aduh. This is so deep. Oh my god, ini dari Bibi, guys. I love roses. Itu dari Buca. Oh, ini dari Buca. Dari RCTI. Dari RCTI. I don't know, what is it? Wow! It's a new calendar, 2022, buat pada di kantor. Wow, amazing. Terus tetap nyari ya, nasi, nyari foto gua mana ya, gitu ya. Thank you RCTI, thank you so much, but this one. Oh, Bibi. Thank you so dapat bunga, bukan Jojo yang dapat dari Bibi, abah. Karena Bibi tahu Jojo udah punya pacar. Jadi, mwah. Smells so good. Alright, kita sekarang tinggal menunggu Kak Ebong. Ya oke, okay. Kita menunggu Kak Ebong buat makeup sekarang. Bibi akan promo, so this is my room. Sampai dengan bulan. Mohon maaf, ini kayak di bedeng rumah saya. Ada kebocoran sedikit. Kayaknya sih ada AC ya, instalasi AC-nya. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. The show begins. This is X Factor Indonesia, Gala Live Show, let's go. Sayang sekali kamu belum bisa tenang karena kamu tidak aman. Selamat untuk B dan C, artinya kalian lolos. Seberapa harga outfit lo? Udah ya? Wow! Tasnya Buca ternyata. Alright, so ini adalah baju buat minggu depan guys. Abang masih punya waktu sekitar seminggu buat ngurusin badan karena it looks too fit on me. Ini bajunya Roof Air juga, can you see that? Roof Air and so on, so ini ada logo kita di situ. Bagus ya? Ini ada satu. Coba ini buat ini. Bangga deh. Ini akan tayang langsung besok nih, Dan. Oke, baju untuk 2 minggu lagi. Which, actually, I still have lot of more time. Nggak ada. Udah badan aja deh.
gue liat kalau lagi padat kayak gini mau ada fitting tambahan tapi orangnya gak standby itu mengecilkan badan aku. Kecilan banget. Aku bisa nggak mau syuting loh kalau ada pertengkaran dan perkelahian. Wow. Okay. Kesalahan bukan di baju. Tapi karena aku baru sembuh sakit. Ini bikin waktu sama Rara kan? Lama. Memang salah. Ini bagus. Ini ngepas ya bang. Berarti antara dos dikirin dikit. Enggak. Aku yang diet. Atau apa? Aku harus diet. Tuh di depan. Aku harus diet. Oke. Okay, my God, I need to be on diet. Oh my God, what the heck, man? Oke, okay, Jo, kita harus menghilangkan lemak-lemak di perut. Aku udah bisa olahraga belum sih, Pak Manager? Alright, so hari ini kita di make up-in sama Kak Ebong. Halo. Guys, jangan lupa subscribe YouTube channel Kak Ebong juga. Sering nge-review makeup yang ilegal. Yang ada bepongnya ya. Yang enggak ada bepongnya. Nah, terus hari ini pokoknya di Expatriate Indonesia Kak Ebong terus yang make up-in. Untung dia punya waktu untuk aku. Iya, selalu. Biasanya kan Abang ukuran sendiri, tapi kalau untuk Expatriate Kak Ebong ya. Thank you very much, so Abang. Donjuan itu. Donjuan tuh apa sih, Kak? Donjuan itu yang bos petinju itu. Oh, kayak mafioso. Kayak. Mafioso. So, Abang sih enggak mafia tapi psycho aja. Kalau ketawa juga. Kok jelek sih makeupnya gini doang? Tapi yang bikin circle-nya Abang itu kuat ya karena sama-sama psycho semua sih. Psycho arti dari kata adalah enggak baper ya. Bukan psycho ngejatohin atau apa sih, Kak, ngejatuhin orang tuh kayak lu jahat sama orang, bukan psycho yang tipe begitu. Yeah. Cuman psychonya tuh kita tahan banting dengan omongan sampah masing-masing aja gitu. Dan harus gila sih ODGJ. Yeah, jadi bukan psycho dalam arti sesungguhnya. Sesungguhnya aku. Ih, kok aku item banget sih? Kayaknya makeupnya gagal deh, Jo. Gimana sih, Kak Ebong? Mana musiknya? Oh gitu. Eh, tahu enggak episode pertama nanti Expected di YouTube Abang? Jadi judulnya adalah Jojo mengacauin syuting Expected. Karena salah bawa baju. Pokoknya Bang, aku udah siap kok. Udah siap, Jo. Sahabat Pena, this is the moment. Aku dalam beberapa menit lagi harus naik sekarang ke panggung. And let's begin the Expatriate Indonesia live show. Let's go. Excited. Alright, so kita lagi feeding. This is the stage. Nanti Alan akan ngajak keliling-keliling stage-nya. Abang udah denger? Belum ada suara-suara alam. Belum ada suaranya. Oke, boleh dicoba lagi. So, wish me luck. Ah, I'm excited! Aku nervous banget. Live lho, Bang. Live! Kalau udah kabarin ya, Bang, kalau udah ada suara. Abang, kalau udah ada siap, honey. Siap. Dari puluhan ribu online audition, pernah terpilih 15 finalis dengan faktor X terbaik. Pilihan best of the best para mentor dari 5 kategori. Ini untuk live pertama, Bi. Saya akan dicokan, mohon ditahan ya. Yes, Kobi. Bismillah. Saya udah kasih satu-satu semuanya. Siap, Kobi. Ah, ini jangan dilihat dari besarnya tumpeng, tapi yang penting doa kita semua disatukan di sini ya, Bi. Amin, Kobi. Di sini semoga semuanya lancar, Robi juga amin. Sukses, bahwa ini bisa bagus. Amin, Kobi. Salam. Salam beneran loh, kayak 6 tahun lalu. Ya. Go! Sukses untuk Expatriate! Kobi, kita iniin. Amin! Ya. Yeah. Sounds good. Thank you, Kobi. Kita link it.
ya kan? Syarat. Penjaga. Sendok. Sendok kebeli di situ. Itu Jo, dari nasi kotak Jo. Bismillah. Oke. Habis ya semuanya? Ada. Oh iya, kalau buat ternyata. Kobi, doain ya Kobi. Iya, Bi. Doain ya Kobi, lancar semua. Amin. Ini Romi jawab kok kita semua enggak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Amin. Amin. Oke, Kobi siap. Bi, sukses Bi ya. Amin Kobi, doain Kobi ya. Oke. Itu Kobi. Bos besar kita. Oke. Ya, ini dulu baru ini deh. Taruh dulu deh itunya. Oke, ketegangan mulai terjadi, guys. Tadi lihat kan Ali aja lari-larian sendiri. Kayak ngeliat Wiwit dilari ya. Iya bener. Enak loh nasi tumpengnya. Aduh, tangannya basah nih, mukanya keringetan. Yes, Aida, thank you. Pokoknya next time abang jangan dikasih satin ya. Karena kalau satin itu di badan abang, lu tau kan deh, dia tuh gak steady gitu. Oke. Nah ini berarti abang umpetin ya. Sikit dari dalam. Satu lagi naik deh mas. Ah, aku mau teriak. Tampar. Okay. Okay. Are you proud of me? Yeah. Yes. Thank you. Aku suka deh make up. Kayak hasil karya seni gitu. Bukan. Okay. Cakep dah. Alright, so like fellas, snack friends. Sahabat Pena, whoever you are, I just love you guys, wish me luck. And it's time to start the show! Woohoo. Buang dong ke atas. The show! Oh, sudah telat. Set, nanti langsung turun, langsung ke X-Factor. Rambut. Banyak orang tidur dia, banyak orang main. So anyway, thanks to Roof Air, Roof Cut, kayak bom. Kaega for supporting my look. Kita tacak dikit sekarang. Rambut dan putihin dikit kali ya. Gaya. Basah ya. Oke. Okay. Ya, pas lu semua. Pas nih. Hey. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses. Jujur ya, kalau kalian boleh tahu, X Factor Season 1, X Factor Season 2, Rising Star, ada namanya Bang Danco. Bang Danco itu adalah mentor gue. Dia dulu di film mental. Bang Danco itu yang bikin gue tenang kalau di panggung. Kalau sekarang, dari Season 1, Season 2, sampai Season 3, yang penting gue ngeliat Kobi. Kobi itu yang tadi briefing gue. Gue akan tenang kalau ngeliat dia ini Kobi. Lagi ngobrol. Jadi sebelum we start the show, lebih baik dekat sama Kobi aja biar tenang. Udah, aku mau chill dulu guys. Enjoy. So, 1 minute teman-teman boleh clear. 1 menit lagi. Yuk, foto dikit dong. Kalian bisa foto di mana? Foto di situ bisa. Selamat malam Indonesia. Kami ucapkan selamat datang di X Factor Indonesia. Setelah melewati perjalanan yang sangat panjang sekali, finally kita telah sampai di panggung impian para kontestan. This is Gala Show. Alright, thank you. The judges are ready. Langsung saja kalau begitu, we start the Gala Live Show perdana ini yang akan dibuka dengan performance dari kategori female. Untuk itu silakan, Bunda Maya. Please welcome Julia Mentor kategori male. Malah di sini aman. Sudah dapat izin. Belum boleh ke atas. Oh, di sini tidak boleh dapat izin. Ini yang komen hanya dua.
Dari para mentor itu bersyukur banget, luar biasa perasaanku kayak akhirnya aku bisa melihat para judges yang luar biasa ini, itu beri apresiasi, aku sangat bersyukur. Iya, dan masalahnya adalah apresiasi dari judges beban buat kontestan dan penulis yang lainnya ya. Kita bisa top up ke vote dengan lakukan pembayaran melalui Motion Pay. Ayo sekarang juga vote Robby ROBB sebanyak-banyaknya. So for now, thank you Robby. Indonesia baru 3 finalis yang tampil hari ini, so don't go anywhere karena setelah yang satunya akan ada performance dari Edo, Marcella, Intan dan juga Wiz. Tetap di Extractor Indonesia yang dipersembahkan oleh Lazada. Ampau voucher 888.000 di Lazada Imlek Sale dan didukung oleh Indomie 50 tahun terus hidupkan selera Indonesia. We'll be back. Masih bermasalah guys, gak deg-degan biasanya RCTI Plus dingin, kok ini panas ya, apa karena abang sedang kayaknya ini tensinya tinggi, tensinya ya, yang penting jangan tensi yang tinggi. Masih yang nervous, abang nervous. Ya Bibi, silakan. Aku bayarnya pada saat result ini udah beres ya guys. Kalau menurut abang sih permasalahannya di earpiece ya? Oh my god. Oh my god. Waduh, oh my god. Kelihatan ya? Lock aman. Lagi dicabut lock. Oh, awas. Aku nunggu di bawah ya mas lagi. Keren. Ini belum beres ini. Kalau result gua mampus tuh, kalau result gua. Tahan lagi, jalan. Iya, iya. Iya. Oke, ini saya. Iya.
Belum. Belum. Ini udah paling full. Belum kedengaran mas, belum masuk mas. Oh, udah sekarang udah. Oke, iya mas hadir. Ya. Kasih mic dulu. Tidak kedengaran. Jagoan Anda untuk tetap bertahan karena saya pastikan ada dua finalis pada malam hari ini yang akan tereliminasi. Nah, sekarang saatnya kita melihat penampilan dari kategori boys. Please, check it out. Aku dibully netizen, tapi sesungguhnya aku aja mengikuti yang ada di telinga. Tiba-tiba ada, ya gitulah pokoknya, kesalahan teknis. Tapi yang pasti safe, udah aman kok. Biasa itu mas, kesalahan teknis yang ada di sini berbeda dengan yang ada di pokoknya karena memang hasil voting itu fluktuatif banget. Per second tuh ganti. Pada saat aku line voting tutup, ternyata beda langsung. Jangan bully aku ya, it wasn't my fault. Untuk sementara, saya Robby Purpa pamit. I'll see you next week. Good night, Indonesia.
Tapi kata Jojo tadi, benar dulu aja. Benar barang dulu aja, Kak, kata dia gitu. Astagfirullahalazim. Terganti. Lama banget loh kalau gitu. Psycho, kita nih geng psycho. Kita tuh kalau hidupnya normal tuh gak kita. Kok gitu di kapasnya dong? Bisa gak sih? Di shake oh aku bikin ini si ini. Si susu belum drama tadi ya. Tadi dulu rumah. Ya udah, aku mau istirahat dulu, mau chill dulu. Pamitan, and I'll see you next time. I love you. Bye. Jangan lupa like, subscribe, comment, the back and the brain. Dah.